Si, aku mau beritahu bakso yang paling terkenal kejunya, bakso keju. Aku seneng keju-keju itu, Pak. Tapi, ini gak? Bersih gak? Cuman ini kali ini bersih banget, guys. Namanya kalau kamu udah tahu, Pak Omen. Oh, Omen Again. Oh, ada Again ya? Oh, Again ya? Oh, bakso Omen Again, bro. Omen Again, artinya Omen lagi. Mungkin kayak gitu. Aku tak pikir come Again itu loh, ternyata Omen. Dulu sempat viral gerobakan ini ya? Gerobakan di depan gereja di barat sana. Cara untuk kuning, ngawur, bro. Iya, Pak. Kejujuran. Karena aku rame. Kalau aku beli, saya ambil dewe-dewe. Ambil dewe-dewe. Terus waktu bayar, kamu tadi bayar, belinya apa aja, terserah. Kali ini kita nggak borong, kita cuma review. Mungkin Anda suka bakso, dari luar kota bisa ke sini ya. Tapi ini terus nggak lembut, bro. Karena challenge dari Dr. Oki, bro. Aku tunjuk, nah kalau makan ngawur bisa turun, bro. Pakai apa? Oki Steam, bro. Storyku kalau kalian mengikuti pasti ngawur makananku. Iki. Buktinya turun. Dia yes, tengok, emang? Langsung gas ya, kayaknya. Pak, ya. Masih full, Pak? Masih banyak, Pak. Oke, buatin saya tampur. Tapi gak mau halus. Kasar, toh. Soalnya kan uangnya kasar, dalam hidup. Ya, soalnya kasar. Keju bentuk. Nah, itu. Ini bentuk. Apa itu? Ini ada beda-beda? Ini keju, ini yang sambel. Oh, ini dalam sambel gak mau? Keju apa? Keju ori. Iya. Jadi, guys. Ini menunya wakeh. Kamu lihat mau tahu itu? Keju sambel. Lho, guys. Wah. Kok ada sini? Meme, bro. Wah, tell you, ngil. Kenapa kamu? Selama ini, gak melak konten, ngomongi ibu apa, sibuk. Ambil konco-konco ini. Ini kita koncomu, Bapak Omen ini kita. Kan aku. Wah, orang mana gak ngajak-ngajak yang ini, gitu. Wah. Eh, bayari hari ini. Bayari. Kondo ya? Nah. Mencati, percasi. Kata aku suruh bayar. Oh, iya. Ini. Oh. Oke. Oke, ya, cukup lah. Yes, untung ketemu Mimi, bro. Guys, bakso ini wah kayak gini loh. Bakso sapi halus ya, Mio. Keju, daging ya. Besar. Ada keju mozzarella juga loh. Men. Wih, sama kuahnya. Kuahnya bersih ya. Kat. Minyaknya dikit. Gak ada minyak. Jadi untuk diet masih masuk ini, Di. Oh, lek ngono saiki aku. Pak, aku gelemnya keju tahu ambil sing pedes iki. Kejunya besar kecil? Kejunya yang besar juga wis. Lalu sama yang keju moza? Moza. Moza. Sama apa? Tahu putih. Putih berapa? Tahu putihnya 3. Aku lagi diet, guys. Aku mau mengurangi semua yang berbau gorengan, yo. Meskipun tahu goreng enggak mau. Nah, ini enggak pakai kuah. Dik, ini nih. Dik. Kene iki dewone ngambil sak kuase. Gak pelit, Cuk. Gak apa-apa ta, Mas? Gak apa-apa. Boleh. Boleh. Loh, kalau habis gimana? Nanti diambil lagi. Kalau men. Nanti diambil lagi. Ayo lihat di. Enak, Di. Ngawur, ngawur. Terus nih, saus. Pak, ada enggak yang beli cuman pentol satu tapi mini wakeh dulu? Enggak ada. Ada. Kurang ajar sekali kamu ya. Kamu manfaatnya bapak-bapak ini ya. Supaya kamu, berarti kamu orang yang termasuk mental pengemis. Tuku pentol biji. Ini JPKB, ini apa lo guys? Bener. Udah guys, punya guys. Ini gendeng-gendengan di ini. Aku spesial hari ini gak pakai kuah. Banyak kayu rana ya, kasian. Loh kan, aku gak banyak kuah men. Iya. Duh, kayak baru men. Oh, jadi karena itu ya. Karena takut liver kena ya? Kolesterol saya tinggi, men. Oke, men. Saya langsung ke tempat makan. Guys ya. Wes, makan masih. Aku tak keramu sih. Memang benar saya enggak pakai kuah. Tapi sambel enggak boleh kelewatan dong. Amit Pak tak buka yo. Ya. Itu cara makan benar, guys. Amin, tambah-tambah ya. Wes, makasih Mas Jo.
aja. Enak. Wah, enak sumpah. Mau ya. Mas, sampean melok omen iki wis apa baru tadi? Baru 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Tuh, panggilno Mas sing tuku. Siswa-siswa mana masih main siswa. Nah, ini langgananku iki. Mas, sampean melok omen iki berapa lama? Tapi 3 tahun. 3 tahun ya? Tapi ini sama yang barat tuh sama enggak yang dulu? Sama ya? Dulu Pak Omen itu cuma gerobakan ya jualannya. Sekarang ada berapa cabang? Sekarang yang cabangnya yang timur sini sama Rungkut. Wah, sama barat. Sama lain sih di barat, Sebutan. Sama ada lagi sih yang di barat. Oh, 4 tadi ya? Iya. Sama yang gerobak juga ada. Oh, pakai bro. Itu masih tahu kalau dulu cara bayarnya itu terserah orangnya yang bayar. Yeah. Tahu toh? Iya, nah. Ingat-ingatan aja. Ingat-ingatan toh, gara-gara itu guys, ikhlas. Tunggu, Be. Iya, pasti akan dibohongi gitu ya. Ya, tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Cuman emang dulu-dulu Pak Omen percaya-percaya aja gitu ya. Ya. Sampai sekarang guys, punya 4 cabang sama yang gerobakan juga belum termasuk ya. Iya. Wah, mantap. Soalnya baksonya enak. Yes, di. Punya bilang di, coy. 4. 4 cabang ini ambil gerobaknya wakil di sana. Tapi memang ngawur lu, men. Lihat guys, nih, dikenal. Tak bisa ya. Oh, ini katanya keju, mana kejunya? Ini keju, oh, ya? Loh, keju, men. Oh, salah, nggak dikit keju. Keju ini mozzarella, guys. Bisa molor. Oh, nggak masih, men. Ya, ya, ya. Enak. Ini yang pedes, ternyata, Di. Dibujuin, Di, aku, Di. Enak, coba sih pedes. Oh, nggak bisa pedes. Ini gue keju. Iya. Pecah ya men, gue enak enggak men? Pedas gue enak ini loh, lihat ada sambelnya. Oh, mercon Andi gendeng men. Sama, lu ambil jalan pikiran nih men. Enak men. Kuah bakso. Kuah sambel. Kau sambel ya? Makan bakso ya, tapi gak takut gemuk ya, tapi slim ya. Ah, guys, ini Oki Slim yang versi kecil, versi bebeker, berguna sekali. 2-in-1 cuma 50.000. Beliau bakal tak buktikan kalau makan enak itu bisa kurus cuma dengan ini. Guys, jadi di sini nggak jual bakso tok ya, Di. Banyak, ada vaksin PDHI. Bakso ABG, Uncle W. Jadi ini enak dulu. Enak. Kapan-kapan kayaknya, Pak. Tapi kalau kamu tahu ini tuh sebenarnya rumah orang, Bro. Oh, aku tahu. Ini sewa. Sewa. Coba telepon The Master Chef. Oh, The Master Titi. Mau dimakan enggak Uncle W ya? Mungkin ya. Di video call aja ya. Kan mukanya selalu marah-marah. Bener pas ini. Video call. Nih, guys. The Master-nya kita, men. Loh, video ini spal kok. Kamu suruh nyanyi dong? Karena nanti videomu. Ayo, kok. Suruh buka naik. Mana kok kamu? Loh, lagi abis nangis ya, bro. Guys. Jadi bakso omen ini menurutku, kalau orang ngomong ini nilainya 8,5 ya, percaya enak, pol ya. Dan yang bikin lebih enak lagi, harganya gak bener mahal, bro. Murah, Pak. Bakso Gen Omen ada... Kualek, Cok. Oh, kualek, Cok. Bakso Omen Negin tuh ternyata di depan Galaxy Mall yang timur, yang di barat, di mana, Di? Depan gereja, GKI, dan Mahatulit. Nah, jadi kalau kalian mau ke sana, silakan ke sana, bisa bungkus ya. Tak mau ke sini, bungkus, so. Dan harganya murah. Tapi lebih enak makan di... Tempat. Karena langsung taste-nya, wah, desain ngawur, Cok.
menurut gue pedesin 7 lah. Pedes ini getuk buri yuk. Belum pedes kok, saya pedesan saya namanya loh ya. Wah, kan gak ya cabai setan itu yuk. Wih, kira apa? 183. Wih, murah banget. Air murah lah. Terus kasih kafe. 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 Terus rumahan, depot-depot. Ya. Ya. Komen di bawah ya, tahu kita model-model kayak gini-gini ya, guys. Rumahan, depot, restoran. Komen kalau menurut kita unik ya, enak, kita review. Gratis. Komen di bawah, daerah Jatim ya. Surabaya lah, Bu. Surabaya lah, Bu. Ya, mungkin kalau ada undangan dari Jakarta, nang Banyuwangi. Ya, Bu. Ya kalau yang jual kayak kemarin tak tekoi. Masuk akal. Nah, ya guys, komen di bawah kalau apa kira-kira yang kita review, kita bakal review ya guys. Karena kita suka kuliner, makannya lemu, tapi saya kira aku diet. Ya bu, diet bu. Ah, diet. Guys ya guys, ini enak men, makan. Eh, closing men. Closing. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang ya.